diri mulu dah. Cuma sabar dah. Yang atuh kagak dateng ini kayaknya modelnya. Udah kayak nikah gila, sendiri lagi di kerja nih. Halo Bang Gatel. Ini Mosep lempengan mana sih ya? Gak udah nyari-nyari ini. Kagak nemu-nemu dari tadi nih. Ini kita udah masuk gang kecil nih, habis perempatan nih tadi. Oh iya, ciri-cirinya rada ompong itu ya. Ya Bang Gatel ya. Ini kita lagi cari nih, ya. Yuk, Assalamualaikum. Nah, ini kali ini posnya nih ya. Bang. Assalamualaikum. Nah, apa ya? Lu apa nih? Kita ganti Bang Gatel ini, suruh gantiin Gatel. Lah, emang si Gatel kemana? Pakai diganti sama lu? Lagi pergi, ada acara. Ah, main otak lagi nih, Mak. Ya, kita jaga. Aduh, ya, tadi dapat amanah pengganti. Dapat amanah kita. Jadi lu yang jaga nih, hari ini? Iya. Ya, udah gak apa-apa dah, ya enggak. Kita dapat amanah, katanya data yang kemarin udah diurusin belum. Buat data mah tenang-tenang aja. Ya ampun, udah lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pansip, ini gimana Pansip? Apa yang terjadi data-data saya sebagai warga sini? Lah, lu mah tenang-tenang aja, Tong. Itu mah urusan gua. Lah, bagaimana tenang-tenang aja? Lo udah seminggu, belum ada konspirasinya ke saya. Konspirasi, kontribusi kali ah. Konfirmasi. Buset dah. Kasih gua waktu 2 Jumat lagi dah. Lah, kagak sekalian aja nunggu lebaran. Pansip. Udah lu urus-urusin aja dapong dah. Lurusin dah. Lah, buset deh si Katel deh. Ongkos kan lu dimakan berdua sama dia. Emang lu dikasih sama si Katel apa? Lah boro-boro, serpin aja kita kagak dikasih nih. Gila kayak gini aja, gua ditumpuin. Boro-boro gua ditolongin, didoain juga kepala sama si Katel. Lah, kapan udah kita doain di sholat hajat kita semalam, Bang? Ya udah sama ngopi, Bang. Berdua udah tidur buat ngopi, Bang. Udah tinggal ngopi nih. Buset deh, ada apaan tuh? Busetron orang meyamat ya? Udah mau lajar kagak. Ini gua bagi nih, 2.000 nih bakal ngopi. Udah tinggal segini doang nih gua. Aja dah. Wah, tuh kan jadi enak tuh. Bisa ngopi kalau begini. 2.000 buat apaan? Min, set. Ini ada apaan ini? Siang-siang pada berisik banget di sini. Lah, di sana siapa? Datang-datang main ngeplak-ngeplak aja. Udah bocah kecil kayak pencil ninja, udah ngeplak-keplak lo. Lah, lo kagak tahu gua yang udah punya wilayah di mari. Company kali lo punya wilayah. Lah, gua udah pada ditunjuk dulu warga setempat sini, lo kagak tahu. Gua aja yang dipilih, dari pusat kayak diem-diem aja, santai. Nah, itu apa, apalagi melengos aja kayak bunda duda. Lah, gua RT di mari, asal lo pada tahu. Eh, bujuk, Pong. RT kecil kayak gini, kayak kutu air, Pong. Sini udah masih kecil begitu. Gaji lu gua rapel baru tahu rasa lu. Mending tahu rasa daripada enggak dirasa. Positif dong. Lah, positif apaan, Pong? Positif bunting. Ini lagi pada ribut-ribut aja. Data-data gua gimana ini, woi? Buset dah. Lah, RT-nya aja baru nonton. Bagaimana kita mau ngurusin? Nah, gimana ini, Pak RT? Lah, amplop udah saya kasih, udah saya keplolin dia berdua. Lah, emang berapa kepel lo kasih amplopnya? Udah, ada barang 3 kepel mah. Bisa kasih. Lah, gua aja belum dapat ini, barang kepel. Lu mau gua kepelin, Teh? Sini, gua kepelin. Nah, lu udah dikepelin tuh. Mau kemana lu?